Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama Bu, jadi mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesehatan buat Ibu sehingga Ibu alhamdulillah masih diberikan umur yang panjang untuk merayakan dalam tahun Ibu yang ke-11 ini. Salam-salam kalau tadi ditandakan kepada yang muda besar Muhammad SAW yang sudah mengantarkan kita dari zaman yang gelap kita menuju zaman yang terang seperti yang kita lakukan seperti sekarang ini. Jadi mengucapkan terima kasih banyak buat keluarga besar Rista Family yang selama ini selalu mendukung Ebi, mendoakan Ebi, apapun cita-cita Ebi atau kemauan Ebi. Walaupun itu juga kemampuan dari keluarganya Ebi yang selalu digalakkan oleh Papa, kalau tidak dicoba, kita tidak akan tahu. Dan terima kasih banyak juga buat keluarga besar di First Unity Official yang bentuk jadi satu, antara lain ada B-First Indonesia, B-First Lintas Negara, dan Gasdi Official. Dan semuanya itu keluarga besar Ebi, karena semuanya sedang menyanyi Ebi, sudah mendukung Ebi, mendoakan Ebi selama ini dengan tulus dan kasih sayang semuanya, sehingga Ebi bisa berada dan bisa meraih impian Ebi, dan Ebi sekarang bisa mencapai cita-cita Ebi di titik sekarang ini. Ebi sangat senang banget, sangat haru, bangga, dan semuanya sangat luar biasa. Terima kasih banget sampai meluangkan waktunya dari kegiatannya sehari-hari datang ke sini, dan itu jaraknya nggak dekat dan semuanya harus melalui jalan yang macet, jauh, dan tadi udah nunggu lama juga karena Ebi tadi take dulu untuk tayangan besok. Ya, Ebi sangat senang banget. Pokoknya Ebi merasa bersyukur banget. Semoga semuanya sehat-sehat terus. Semoga Ebi bisa tetap memberikan yang terbaik buat semuanya. Semoga Ebi tidak mengecewakan semuanya, dan semoga Ebi tetap menjadi Ebi yang sekarang. Terima kasih banyak buat semuanya. Mungkin bisa dikembangkan buat semuanya. Terima kasih banyak untuk bisa-bisanya. Ebi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Bapak Ibu fans semua, teman-teman Ebi yang hadir pada malam hari ini, sejenak mari kita sama-sama menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa dengan penuh keikhlasan dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara Ebi pada malam hari ini menjadi wasilah Ebi di depannya makin sukses, makin maju, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ebi dan juga orang tuanya dan diharapkan oleh seluruh masyarakat. Takut. Ya betul.
Oh, ini beepers nih. Nah, dan buat Abang Ewa, aku aja yang makan. Besar banget. Kan dua orang. Senyumnya lo angkat coklat, Nenek. Iya lah. Alhamdulillah. Eh, Talita, siap-siap, Talita. Kok gemeteran? Nah, aku pengen difoto. Bisa dilihat kamu. Nih. Satu, dua. Bentar, belum? Belum. Make a wish. Aku punya yang banyak. Nawar, nawar. Yang ke-15 semoga panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan selalu rendah hati menjaga silaturahmi dengan orang-orang yang menyayangi dia. Amin ya Rabbal Alamin. Semangat. Semangat, tetap semangat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdua mengucapkan buat Ebi happy birthday yang 15 tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Semoga rezekinya makin lancar, amin. Apapun yang cita-citakannya segera terwujud, amin. Dan dimanapun kamu berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap rendah hati, jadi diri sendiri. Amin. Semakin berjaya dan yang pasti semakin bahagia, terus semakin sayang dengan mama papa, terus semakin taat beribadah, sayang kepada Kak Ewi, Kak Ewa, Kak Esi, terus juga dalam karir semakin berjaya, pokoknya sehat selalu dan bahagia selalu. Doa-doa yang panjangnya kemarin udah disurat ya. Happy birthday. Adikku Ebi, semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Happy birthday Ebi, love you. Oke, okay, guys. Halo. Hai guys, jadi hari ini aku mau main-main aja karena hari ini aku jadi host guys sebenarnya. Tapi aku tuh sebenarnya bingung ya, siapa yang jadi host hari ini, karena perasaan dari tadi kameranya itu ke Ebi. Jadi permasalahan itu kayak, ya ini siapa sih yang jadi hostnya gitu kan? Eh, Bi! Bi! Buruan ah! Nih, taruh dulu nih, pegang nih. Gue mau nanya ya, sebenarnya
Yang jadi host hari ini tuh siapa sih sebenarnya? Enggak tahu. Karena pasan deh tadi tuh ya, kameranya ulang tahun ada. Sedangkan gue yang jadi host hari ini. Tengah tahu para kenapa sih hidup semua kamera udah. Kak, udah ngomongin aja kamera, Pak. Udah, masalah gini ya. Gue tuh dari kemarin ya perasaan kayak gimana gitu sama lu. Kayak lu aja setiap kali gue ajak kemana-mana pasti kayak gak mau, pasti kayak nyuekin gue lah segala macam. Makanya kenapa coba gue gak datang ulang tahun lu? Kenapa? Coba. Kenapa lu dari kemarin tuh kayak nyuekin gue lah segala macam lah, kayak gue ajak main gak mau segala macam, apa-apa juga gak mau. Gak ngajak main. Apa di studio gue ngajak lu main kan? Gue duduk di depan lu kayak, Bi, ini lu kayak lucu gak sih baju-baju kayak gini? Terus lu diem doang. Kemarin aku ada masalah apa? Enggak ada. Dan hari ini pun aku juga gak tahu yang jadi host itu lu apa gue. Emang hari ini jadi host siapa? Tuh. Disertai gue. Tapi gue gak tahu kamera tuh selalu kelu mulu. Iya, tapi kan kalau kada dia nge-host kan kenapanya bisa ngomong kalau tadi dia masuk. Enggak masalah gini, Mima nengahin. Ini kayaknya masalahnya dari yang kemarin kan, iya enggak, Dev? Dari kemarin. Apa? Kemarin Mima enggak tahu. Iya, enggak nunggu rapi. Mima enggak tahu ya waktu tadi di Indosiar, Mima enggak tahu. Tadi Devi bilang ada masalah apa kamu di Indosiar sampai sekarang. Udah nunggu itu doang. Ya iyalah, lu pikir aja coba gimana. Ya terus sekarang mau nyapa? Ya mau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa YouTube channel stream. Jadi hari ini hari spesial. Kemarin sih hari spesial Baby. Tapi sehari selanjutnya kan ya masih acara hari ulang tahun lah. Tapi hari ini itu benar-benar spesial banget buat Baby. Karena ini pertama kalinya Baby dapat surprise yang sangat luar biasa dari fans Baby, keluarganya Ibi, dan juga teman-teman serta kru-kru yang ada di Magic Pub. Itu luar biasa banget. Dan tadi Ibi sempat terlena oleh prank itu. Dan Ibi udah nahan,
Dan tadi pas keluar langsung boom, nangis, kesulitan, udah gak bisa ngatur lagi. Tadi katanya ada salah satu unit yang bilang kalau aku dapat komplainan dari kantor, katanya acting aku beberapa hari ini menurun atau gak kurang gitu. Jadi aku kan ya kalau masalah acting kayak gitu kan aku paling takut ya gitu. Jadi aku bakal usahain yang terbaik gitu kan. Jadi pas dapat komplain kayak gitu tuh aku kayak takut, terus panik, enggak apa pusing lah gitu, mikirnya kemana-mana gitu. Jadi pas aku dengar itu aku berusaha ngejelasin kan, kalaupun ada kesan dari ini kan saudara atau grup lain yang berwenang buat ngasih tahu itu kan mesti ngasih tahu Ebi gitu. Tapi saat itu emang gak ada yang ngasih tahu. Tapi Ebi bingung kok pas saudaranya bisa langsung ngasih tahu ke kantor gitu. Jadi Ebi kayak, dan tambah Ebi percayanya itu, Ebi dimarahin sama unit 1, unit 2, terus traffic team 3, terus salah satu orang kantornya juga Om Dindin di situ. Ebi percaya. Jadi omongin acting gini. Dan itu semua tahu rencana dari siapa? Mala semua yang punya rencana. Love you Mala. Ini pertama kali juga Ebi dirayain besar-besaran kayak gini. Biasanya kan Ebi kayak yang paling mengesankan buat Ebi itu waktu di Deadang. Maksudnya mengesankan dalam bentuk dimeriahkan gitu. Dimeriahkan kayak dirayain yang benar-benar kayak semua orang tahu. Biasanya kan kalau dirayain kan kita yang seisi rumah doang atau enggak kita tangan-tangan lah gitu. Terus sekarang itu kan kalau ini sama fans-fans ini salah satu Kak Ali. Kakak tertua kita. Masya Allah tua banget. Gue kayaknya. Maksudnya yang agak setahun lah beda sama kita. Setahun gak tuh? Jadi baru disebut 20. Yes. Abang lagi 5. Jadi dia kalau setiap ketemu itu paling heboh gitu. Ini adik paling gemes soalnya nih, adik paling gemes yang baik nih. Ini kalau diajak apa ngapa-ngapain aja, main kemana-mana, pasti nurut, pasti mau aja. Gitu, jadi enak. Terus dia paling baik juga sih. Baik, alhamdulillah semua yang teman-teman Big Five semuanya baik juga. Iya. Tapi kali ini kayak yang walaupun baru ya baru ketemu, tapi udah kayak kakak adik gitu rasanya. Udah kayak nganggap adik, udah nganggap kakak gitu. Jadi kayak dia tuh lagi merasa bersyukur banget di lingkungan yang kayak gini, lagi menemukan orang-orang yang baik, orang yang tulus sama Ebi. Semoga ini tetap terjaga sama kita semua. Dan semoga kita memperbaiki apa yang menjadi kesalahan semasa. Amin. Pokoknya happy terus buat Ebi, semoga makin tambah umurnya makin dewasa. Amin. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang baik juga Ebi ya. Amin. Jangan berubah. Amin. Jadi Ebi yang semua kenal. Amin. Terima kasih Kak.